Seorang tokoh warga Kampung Lewung Kalong, Desa Sinangsari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, telah membangun saung sinyal mengingat di sejumlah dusun, kampung, wilayah Desa Sinangsari hingga saat ini masih minim sinyal seluler. Potretan publik pada Selasa 27 September di kampung ini hanya ada sinyal provider yang menjangkau wilayah ini. Itu pun kondisinya tidak stabil dan hanya tersedia pada lokasi tertentu saja. Warga pun harus mencari titik-titik tertentu di mana sinyal seluler dirasa cukup kuat untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Saung ini di samping untuk santai, khususnya bagi warga dan keluarga yang membuat, yaitu Bapak Agus, untuk menangkap, memudahkan jaringan seluler. Jadi warga masyarakat bisa menikmati jaringan seluler di sini.